tijarahnya dia tak dipanggil tijarah. Dia dipanggil apa? Perkhidmatan. Jenis syarikat dia. Iaitu apa dia syarikat dia? Membekalkan pekerja. Profesional. Dia beza dengan syarikat Haji Ismail Nobat. Dia membekalkan buruh. Faham? Maksudnya kita tak perlu profesional. Orang tu reti buat bangunan, tak perlu profesional kan. Yang ni profesional. Dia bekalkan dia panggil manpower untuk syarikat petroleum. Jadi syarikat petroleum perlukan pekerja. So pekerja dia perlu orang yang berkemahiran. Maksudnya orang yang bersijil. Sebab nak buat kerja-kerja engineering dan seumpamanya. Jadi mereka akan dapatkan resume daripada pelajar-pelajar universiti yang yang berkelayakan lah. Dan dia akan dapatkan bekalan tu kepada syarikat petroleum. Faham? Jadi seolah-olahnya pekerja tu sebenarnya bekerja dengan syarikat dia. Dia yang bayar gaji. Bukan Petronas yang bayar gaji. Petronas akan bayar kepada syarikat dia, dia bayar pula kepada pekerja tersebut. Sistem samalah macam yang Ismail Robat. Cuma bayaran daripada Petronas ni, dia bukan bayar setiap bulan misalnya. Dia bayar tu misalnya mungkin setiap 3 bulan ke. Tapi kita perlu bayar gaji pekerja tu setiap bulan. Faham? Kita perlukan cash lebih awal berbanding nak tunggu setelah dibayar oleh Petronas kan. So cash dan bayar gaji profesional ni, dia bukan bayar macam buruh tu. Mungkin satu kepala bayar RM400 je. Profesional ni banyak ribu lah satu kepala nak kena bayar. So perlukan gaji saja 3 juta. Faham? Dia punya overhead dia. Maksudnya nak bayar gaji 3 juta perlu duit. Macam mana? So perlu ada duit lebih lah. Jadi antara cara yang boleh dibuat adalah untuk memohon overdraft. Jadi kalau syarikat dia memang segi dia punya account dia tu bagus, memang boleh dapat. Kalau kita mohon memang tak dapat. Sebab dia akan tengok penyata kan, prestasi account. Boleh ke bayar ni? Nak pinjam sampai juta. So macam syarikat ni memang lah sebab berurusan dengan syarikat cari gali. So dia akan dapat overdraft. Ketika membuat pentaksiran zakat, maka lembaga zakat menyatakan overdraft dimasukkan dalam tambah. Faham? Dimasukkan. Jadi itu persoalan dia. Mengapa dimasukkan? Sebab dia belum memiliki, dia hanya mempunyai dipanggil kelebihan pembiayaan mudah. Jadi contohnya satu orang dikata kat kita, kalau ada apa-apa nak hutang, jumpa saya. Tak payah malu-malu. Memang terus lulus, kita tak soal banyak. Itu bukan bermakna bila dia sebut begitu kita sudah berhutang dengan dia. Faham? Tunggulah nanti bila kita mohon dan dia transfer duit tu pada akaun kita, barulah kita dipanggil memiliki duit tersebut. Jadi itu persoalan ni. Kalau kita tengok dalam masa seorang pun, overdraft tu dimasukkan. Wallahualam lah kalau perkataan tu kita salah faham maksud dia. Tapi yang menjelaskan overdraft tu apa, orang yang terlibat lah. Dia kata overdraft maksudnya begitu. Kalau berdasarkan zahir penerangan dia, sepatutnya dia tak dimasukkan dalam taksiran. Dia akan jadi apa? Dia kira future punya. Faham? Future tu maksudnya kita akan meminjam, bukan kita telah meminjam. So maksudnya future yang akan datang, kita akan memiliki duit tersebut. Maka terus kira awal. Dia tak betul tu. Segi pentaksiran, kita hanya akan mengira real money yang memang ada. Benda yang akan wujud tidak boleh dimasukkan. Sepatutnya lah. Segi logik fiqahnya begitu. Itu persoalan dia. Mengapakah? Itu kena tanya. Mungkinlah ada perbahasan dia, tapi kalau berdasarkan kawaid, sepatutnya tak dimasukkan. Sebab antara syarat benda yang wajib zakat ni sempurna milik. Kemudian dibahaskan tentang masalah duit KBSP. Jadi difatwakan yang sedang disimpan tidak wajib dibayar zakat. Sebabnya alasannya tidak sempurna milik.
dia sebenarnya perkataan tidak sempurna milik tu dia tak mutabik dengan definisi sempurna milik yang dalam kitab fiqh. Dia sebenarnya kalau SP tu telah sempurna milik. Milik kita. Cumanya kita tak boleh nak keluarkan. Kerajaan buat undang-undang tak boleh keluar. Undang-undang ni bukan Malaysia je lah, negara lain pun sama. Kumpulan wang simpanan pekerja itu dipanggil penabungan wajib. Semua wajib menabung. Kalau kalau sebuah syarikat dia tak buat kepada SP, dia boleh kena saman, denda. Dia punya objektif bagus lah sebenarnya, supaya orang ni dia menabung wajib. Kalau kalau dia biarkan dia tak menabung setiap bulan, nanti bila dah habis dia punya kontrak dia, dia tak ada duit langsung sebab setiap bulan habis. Baguslah segitu. Dalam masa yang sama KWSP ni adalah dipanggil tabung anak. Faham tabung anak? Ha? Faham tabung anak? Tabung anak ni bila ayah, duit ayah dalam akaun habis, dia pecah tabung anak. Tak faham? Ha. Jadi itulah perumpamaannya. Dia adalah reserve untuk kerajaan, duit cash. So bila kerajaan perlukan wang, masa tabung anak ni akan diambil lah. KWSP, KWAP, macam lah. Dia 2-in-1 lah, 2-in-1. Kerajaan pun dapat faedah sebab jumlah duit dalam tu banyak kan. So kita ambil duit dalam ni, tabung anak, pecahkan. Tapi kalau ayah dipecahkan tak bayar balik. Kalau kerajaan dia bayar balik lah, macam ni. Tapi benda tu tidak akan menjejaskan sebab dia dah buat satu undang-undang tak boleh keluarkan. Faham? Ikut mana pun nak tunggu orang tu perlukan lambat lagi. Dia bezakan tabung haji kan, boleh keluarkan. Okey. Sekarang ni kita baca semalam dalam pentaksiran tu, secara basic dia di hujung tahun yang paling basic sekali, perkara yang kita kena kira adalah stok. Stok ni dia ada beberapa jenis. Kesimpulan dia, stok yang akan dikira dalam taksiran adalah stok yang masih mahu dijual. Boleh dijual, masih mahu dijual. Sebab itu stok yang bersifat bahan mentah. Alhamdulillah, bahan mentah. Stok yang bersifat separa siap. Separa siap, faham? Dia tak boleh jual. Kita kita hanya jual bila dah siap. Ini jenis orang yang menjual dengan dari jenis pembuatan. Faham tak? Kalau orang yang bisnes beli barang, benda tu memang dah siap. Jadi dia tak adalah isu separa siap tu. Dia ada yang separa siap. Contohnya kita buat perabot. Sekarang baru ada papan. Itu baru dipanggil bahan mentah. Bukan kita bisnes jual papan. Faham? Kita bukan bisnes jual papan. Kita bisnes perabot. Itu dipanggil bahan mentah. Besi je, besi je. Kita bukan bisnes jual besi. Kita buat sesuatu dari besi tu. Maka tak ada. Ataupun stok tu adalah separa siap. Tengah buat tapi dia punya sekarang ni baru rangka, memang kita tak jual pun. Faham? Dia jual bila dah siap. Itu pun tak dimasukkan dalam pengiraan stok. Tak termasuk. Dia ada juga stok yang kena tambah tu. Tulis. Stok yang ditolak. Stok tu S-T-O-K. Kalau C tu bahasa Inggeris. Di stok yang sudah tidak mahu dijual. Stok rosak. Faham? Stok tidak mahu dijual. Stok rosak. Contohnya bila kita simpan stok lama-lama, dia dah rosak. Dia dah tak boleh jual pun. Memang tak boleh jual. Benda tu sendiri dah tak ada nilai, tak boleh jual. Maka dia tak dimasukkan dalam taksiran. Kecuali kalau orang bila stok dia dah rosak, dia nak jual lagi atas nama jual timbang. Dia nak jual kat keliling botol ke, dia nak jual dekat orang jual sok kabar lama ke. Itu kalau dia masih nak jual, dia akan jadi. Dia masih akan dimasukkan.
Tapi kalau barang tu dah tak boleh jual dah. Faham? Sampai satu masa bila minyak dah habis, kereta-kereta semua dah tak dijual. Faham? Buat buat almari je simpan barang. Misalnya kan. Jadi dia dah tak masukkan dalam taksiran. Jadi itu dia apa? Stok yang apa? Sudah tidak apa? Jual. Stok rosak. Dia stok yang sudah tidak mau dijual tak semestinya rosak. Faham? Rosak tu salah satu contoh. Dia ada juga stok kita tu. Mula-mula kita nak jual tapi kita rasa tak nak jual, nak buat sedekah pula. Nak sedekah je kat kat rumah anak yatim. Sedekah je kepada orang miskin. Itu pun contoh juga. Faham? Stok tidak mahu dijual. Kan kita dah belajar sebelum ni, sebarang barang jualan yang diniatkan mahu dijadikan barang apa? Kunyah. Jadi maksudnya dia tak nak jual lah. Dia nak jadikan kunyah sebagai barang simpanan, barang sendiri, maka dia terputuslah haul daripada dia. Faham? Terputuslah haul daripada dia. Maka bila terputus haul, maknanya tak perlulah kita masukkan dalam dalam kiraan stok. Yang dimasukkan barang perniagaan stok, penghutang perniagaan. Jadi penghutang ni dia ada dua. Dia ada dua. Hutang ni maksud satu kita yang berhutang. Contohnya dalam akaun kita ada duit yang hasil meniaga. Ada juga duit dalam akaun ni sebenarnya duit yang kita dapat loan daripada bank. Contohlah. Duit hutang. Jadi duit yang loan daripada perniagaan tu kita dah baca sebelum ni kan. Duit yang dipinjam dalam bab qarz. Duit yang dipinjam adalah milik peminjam. Betul. So maknanya apa? Dia adalah milik kepada kepada syarikat tu. So bila dia milik, maka dia akan dimasukkan dalam apa? Dalam kiraan zakat. Faham? Dia akan dimasukkan dalam kiraan zakat. Kemudian duit yang orang pinjam. Jadi syarikat ni dia buat bisnes memberi hutang. Memang ada ada syarikat kita tengok kan, dia membuat memberi kemudahan hutang. Maman siapa benda syarikat perabot tu, Sehang ke apa ke, dia ada boleh boleh bayar secara ansuran. Jadi orang yang berhutang dia ribu-ribu orang kan. So hutang orang tu adakah dimasukkan juga dalam kiraan? Faham? Maksudnya bila hutang orang, cashnya tak ada kat tangan kita, orang pinjam. Nah, itu kita akan belajar nanti, adakah hutang dimasukkan dalam kiraan. Jadi hutang yang dimasukkan dalam kiraan ni sama ada zakat perniagaan ataupun zakat peribadi, sama je. Faham? Jadi ada tiga syarat. Tulis tiga syarat. Syarat hutang. Tulis kat tepi. Hutang yang dimaksud, syarat hutang yang dimasukkan dalam taksiran. Yang pertama, sudah sampai waktu pembayarannya. Peminjam mampu membayar. Dan nombor tiga, peminjam peminjam tersebut bukanlah jenis ketegar. Tegar. Bahasa Arab dia an yakuna halan wa an yakuna ala musirin
ghaira mumatil. Faham? Itu ibarat dia. Allah.